Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mubala amma ba. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan dua ayat di dalam surat Hud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. "من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم." نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلى النار وحبط ما صنعوا فيها وباتل ما كانوا يعملون Sadaqallahul Man utawi ne wong barang siapa karena adalah man yuri itu yang menghendaki siapa man al hayata kehidupan ad dunia di dunia wazinataha dan perhiasannya dunia jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita ada orang yang hanya menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasan dunia. Ini maknanya bahwa mereka tidak menghendaki kehidupan akhirat. Jadi mereka hanya mengejar dunia termasuk perhiasan di dalam. Apa itu perhiasan dunia misalnya tentang kekayaan, lalu kehormatan, jabatan itu jika dia menghendaki seperti itu maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan nuwaffi ilaihim a'mala pasti akan kami penuhi apa yang mereka inginkan atau mereka kerjakan untuk mengejar keinginan-keinginan mereka di dalam dunia. Wahum fiha dan mereka di dalam dunia ini, di dalam mengejar kebutuhan perhiasan dunia ini, la yubokhosuna sedikit pun tidak dirugikan. Artinya, seperti ungkapan-ungkapan yang umum, bahwa hasil tidak mengkhianati usaha. Nah, jika kita semua hanya mengejar kehidupan dunia seperti itu, maka ancaman Allah adalah ulaikan ladina laisalahum fil akhirati ilanna ulaika mengkono-mengkono atau yang demikian itu Alladzina orang-orang yang mengejar kehidupan dunia semata. Laisalahu. Tidak ada bagi mereka. Fil akhirati di akhirat. Ilad nar kecuali neraka. Naudzubillah min dalik. Semoga kita tidak termasuk orang yang demikian itu. Orang yang hanya mengejar kehidupan duniawi. Orang yang hanya mengejar Perhiasan duniawi sementara melupakan kepentingan kebutuhan di akhirat nanti. Wahabito, wahabita lan angus hangus lenyap. Masonau, apa yang mereka usahakan dahulu di dunia, jadi harta, kekayaan, kehormatan, pangkat, semuanya lenyap. Tidak tersisa wabatolun dan sia-sia makanu apa yang ada bagi mereka yakmaluna yang diusahakan. Jadi rugi kalau kita hanya mengejar duniawi. Rugi kalau hanya mengejar kehidupan dunia. Maka dalam kesempatan ini mari kita Berusaha keras mengejar akhirat, tetapi tidak melupakan dunia. Orang kaya itu perlu, orang punya harta itu perlu, orang punya jabatan juga perlu. Kalau orang Islam itu banyak yang kaya, orang Islam banyak yang punya jabatan, tentu semua urusan kehidupan ini akan dimudahkan. Kalau saya, misalnya, jadi pejabat, tentu usahanya apa yang saya harus selesaikan untuk melayani rakyat saya upayakan untuk bisa diselesaikan dengan cepat kalau bapak ibu saudara sekalian punya banyak harta apa yang harus bisa dibantu untuk perjuangan untuk kaum miskin untuk orang-orang yang membutuhkan oleh karenanya ayat ini bukan berarti kita tidak dibolehkan untuk kaya. Bukan kita tidak dibolehkan untuk punya jabatan. Tetapi ingatlah bahwa kekayaan, jabatan, kehormatan hanya untuk mengejar kehidupan akhirat. Artinya bahwa kekayaan semuanya itu, penghormatan semuanya itu, kita manfaatkan, kita upayakan untuk melayani umat manusia. Demikian, semoga bermanfaat. Bilahi Taufiq Walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.